Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Yuda Atmaja, asal pendaftaran Lampung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Arya Putra Subiantara, asal pendaftaran Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Tasya Kurata Ayuni. Perkenalkan, nama saya Cecen Marialun Pufai. Perkenalkan, nama saya Huluan, asal pendaftaran Provinsi Aceh. Saya ingin memperkenalkan diri, nama Jab Fernando Usyor, asal pendaftaran Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Kurniawan, saya dari Kabupaten Tulungagung, kontingen Jawa Timur. Izin memperkenalkan diri, nama Melia Ginta. Perkenalkan, nama saya Nopian Gilang Ramadhan Putra Pertama, asal Nusa Tenggara Barat. Perjalanan masuk saya tidak mudah. Saat selesai pemberitahuan SKD, saya kehilangan ayah saya karena penyakit COVID. Dan setelah itu saya mempunyai motivasi lebih karena ibu saya yang menguatkan saya dan orang-orang sekitar yang memberikan support. SKD kemarin saya berhasil mendapatkan skor 495. Motivasi saya untuk masuk IPDN, yang pertama saya ingin menjadi pemimpin bangsa ini karena di IPDN dibentuk sebagai kader-kader pemimpin bangsa. Di samping itu, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, mengangkat derajat kedua orang tua saya menjadi lebih baik. Pertama itu adalah untuk membanggakan orang tua. Mengangkat orang tua, dan saya itu ingin juga mengangkat derajat orang tua saya agar adik saya itu lebih dari saya gitu. Semangat dari kedua orang tua saya membuat saya ingin maju untuk menjadi seorang pelajar IPDN. Orang tua dan keluarga lainnya. Ayah saya pesan ketika nanti kamu sudah lulus, jadilah pejabat yang bisa membantu orang banyak. Karena ketika kamu punya kebijakan, kamu bisa menolong orang banyak di luar sana. Karena semangat dari orang tua dan dukungan dari keluarga, maka saya tetap ikut dan tetap semangat mengikuti latihan untuk proses seleksi. Motivasi saya masuk IPDN, yang pertama jadi abdi negara, yang kedua sebagai pelayan masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, dan terutama pasti untuk membanggakan orang tua. Saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya, bikin mereka bangga. Pokoknya pengen lihat selalu ada senyuman di Uma dan Uba gitu. Ini kali pertama saya tes masuk IPDN. Tes yang kedua kali. Saya telah mengikuti sebanyak 3 kali. Tahun ini merupakan tes yang pertama bagi saya. Sudah kali ketiga. Ini kali pertama saya tes IPDN. SPCP IPDN tahun 2021 ini merupakan tes tahun pertama saya. Saya mengikuti tes IPDN kali kedua. Siap, sudah ketiga kali. Ini adalah kali pertama saya mengikuti tes seleksi IPDN. Saya mengikuti tes yang ini yang kedua kali. Tahun lalu saya sempat gugur di SKD. Dari tes pertama SKD sampai dengan Pantuhir, yang saya rasakan IPDN menjalankan tesnya dengan penuh transparan. Seperti SKD yang bisa dinonton nilainya secara live streaming, tes kesehatan yang nilainya keluar di hari tes itu juga, begitu juga dengan tes jasmani dan pemeriksaan penampilan, begitu juga dengan psikotes. Jadi saya sangat bangga bisa mengikuti tes IPDN yang begitu transparan dan semuanya terstruktur. Untuk pengalaman saya waktu tes SKD itu ya, jujur saya nervous sekali berhadapan dengan komputer. Karena saya tidak terbiasa dengan komputer, itu menjadi faktor pertama, kendala pertama saya waktu tes SKD. Yang kedua juga ada beban, rasa beban moral saya, bahwa ini saya harus berhasil. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah berjasa dalam tes ini. Termasuk orang tua saya sendiri yang selalu mendukung saya dalam setiap rangkaian tesnya. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, Bapak Rektor, dan juga jajaran-jajarannya yang telah melaksanakan SPCP IPDN tahun 2021 ini dengan bersih, transparan, dan akuntabilitas. Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Terima kasih kepada Rektor IPDN, Bapak Hadi Prabowo. Terima kasih juga kepada panitia penyelenggara SPCP yang telah menyelenggarakan tes ini secara bersih, transparan, dan akuntabel. Terima kasih kepada Bapak Mendagri yang telah menyelenggarakan tes tahapan IPDN tahun ini sehingga tes berjalan dengan baik, transparan, dan terbuka. Dan terima kasih juga kepada Rektor IPDN
yang sudah membuka kesempatan peluang bagi kami putra-putra daerah maupun kami seluruh Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, kepada Bapak Rektor beserta jajaran yang telah melaksanakan tugas untuk penerimaan calon peraja IPDN tahun 2021 dengan transparan, akuntabel, dan bersih. Saya, Javernando Usyor, calon muda praja asal Papua Barat, mengucapkan banyak terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengenyam pendidikan di kampus IPDN, Bapak. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Mendagri, Menteri Dalam Negeri, Rektor IPDN, dan yang telah menyelenggarakan seleksi penerimaan calon praja IPDN secara bersih, akuntabel, dan juga transparan. Semoga kedepannya dapat mencetak abdi-abdi negara yang mengabdi pada masyarakat, nusa dan bangsa. Kepada rekan-rekan yang akan mendaftarkan IPDN tahun depan, terus semangat dan jangan lupa berdoa. Selalu tempatkan Tuhan di atas usaha kalian. Jika kalian sudah berusaha 50%, maka berdoa 70%. Jika usaha kalian sudah 70%, maka berdoa 100%. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena dalam segala percobaan itu akan ada kemungkinan berhasil. Tetap semangat, lalui semua rintangan, dan menjadi yang terbaik. Semangat, mulai sekarang belajar, terus juga jangan lupa berdoa, latihan, berusaha, pokoknya semua yang kalian impikan itu pasti butuh proses yang panjang dan yang berat. Tuhan sudah berkata, semesta pun nggak bisa menolak. Pasti bisa, yakin, keyakinan. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah meluangkan waktu, memberikan saya waktu untuk belajar, bekerja keras, memberikan saya doa dalam saya awal tes IPDN sampai sekarang sudah lulus IPDN. Dan harapan saya untuk anak-anak NTT semuanya bekerja keras dan jangan lupa berdoa, percaya, gapai semua mimpi, cita-cita, tidak ada yang tidak mungkin. Buat adik-adik dan teman seperjuangan yang belum mendapatkan rezekinya pada tahun ini, tetap berusaha dan bekerja keras, niscaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Untuk adik-adik yang ingin masuk ke IPDN itu, yang pertama ya rajin belajar. Harus rajin belajar, terus olahraga, jaga kesehatan. Dan jika saya mendapatkan motivasi dari kedua orang tua saya saat saya merasa saya tidak bisa, coba kalian lihat wajah orang tua kalian, pasti kalian akan merasa semangat lagi. Selalu semangat dan terus berjuang, jangan mudah menyerah. Terus berjuang dan andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Jangan pernah takut gagal, karena kita tidak tahu rezeki kita di mana. Jadi teruslah belajar, teruslah meningkatkan diri. Persiapkan semua tesnya dengan baik. Persiapkan pertahapan-tahapan dengan baik. Karena kita tidak tahu rezeki kita di mana. Kita tidak tahu kesempatan tidak datang dua kalinya. Maka dari itu, persiapkan semuanya dengan baik. Saya yakin kalian pasti akan lolos menjadi seorang praja IPDN angkatan selanjutnya.